Selamat datang di Flash News Berita TV. Persiku Junior terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Piala Soeratin Jawa Tengah 2021. Tim Macan Muria Muda itu mulai meningkatkan intensitas latihan. Fisik pemain pun digenjot agar memiliki stamina yang prima. Pelatih Persiku Junior Widodo Herianto menyampaikan, fisik pemain menjadi salah satu faktor yang perlu dimaksimalkan bagi pemain-pemain muda Persiku Junior. Widodo menginginkan pemain punya fisik yang bagus. Jika fisik mereka prima, menurutnya mereka bisa tampil maksimal. Widodo menambahkan, menu latihan fisik juga dimanfaatkan tim pelatih untuk menilai kondisi pemain. Jika didapati pemain yang kurang, maka akan segera dilakukan evaluasi. Sementara itu, pelatih fisik Persiku Junior Iqbal menjelaskan, pekan terakhir di bulan Oktober ini memang difokuskan memompa fisik pemain. Adapun menu latihan yang diberikan, yakni agility dan footwork. Hal ini dapat melatih kemampuan pemain agar cepat dan lincah, karena hal itu modal dasar yang sangat penting. Variasi waktu latihan, Iqbal menambahkan hal itu bertujuan agar tubuh pemain siap kapanpun dibutuhkan. Mengingat Persiku Junior membagi waktu latihan, yakni pagi dan sore. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Berita TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa.